Baik, maka kita hormati Al-Fazil Tuan Haji kita, Tuan Haji Syamsul. Allah Syamsul bin Umar. InsyaAllah, lagi dia Haji Syamsul lah kata Allah. Haji Syamsul, Rau. Okey. Jadi, muslimin-muslimat, Ibu Adi 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 Adi. Sebelum tu, saya ucapkan selamat datang kepada Abang Syam juga. Ayah dia dari Abang Syam. Ayah dia kawasan dari Perak. Jadi, insyaAllah pada malam ni, kita beruntung bersama dengan Abang Syam kita dalam siri kulit-kulit berhutan. Program Rehlah dan Dawah di Langkawi selama 3 hari. Jadi, pengisian pada malam ni, kita semua terpengosi mendengar cerita ataupun bukan sahaja sekiranya ini menjadi perkongsian hidup hijrah selebriti, iaitu perkisahan dari awal Tuan Haji Syamsul kita. Mungkin yang anda kenal ni hari ini ada yang tak kenal ini, yang kenal ada orang muda ini tak kenal lagi. Jadi yang mana dah kenal, insyaAllah sekali lagi Haji Syamsul akan tawarkan inilah sebagai kas macam mana boleh berubah sampai keadaan sekarang ni. Jadi anda pun tak berapa masa, dan berapa masa menjemput bahagia Tuan Haji Syamsul kalau bagi meneruskan ceramah tulis maghrib kita pada hari ini. Sekolah Mat, silakan. Terima kasih. Hak yang ni kan ni? Nak pakai sedang ni kot. Allah. Kalau yang ni, yang ni saya ubah lah. Saya ingin dapat tengok kita muka tiba-tiba ada mikrofon mana. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair la hawla wa la quwata illa billahi al-ali azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam. La hawla wa la quwata illa billahi al-ali azim. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi Surau Raudatul Jannah, Kampung Kuala Teriang, Langkawi, serta Tuan-Tuan Imam, para asatizah-asatizah yang saya hormati sekalian, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, cikgi-cikgi, ustaz-ustaz, guru-guru, giri-giri, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya hormati sekalian, tidak dilupakan ibu ayah ya, yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya nak minta maaf, saya ni bukan orang Langkawi, jadi bila perjalanan datang walaupun sampai pagi tadi di Kuala, di kampung Malut, lepas tu kami pun berehat seketika, tidur seketika, dan kemudian ada program dan kami naik kereta sampai tadi hantar location pi tempat lain. Nah, di Kuala Lumpur jalan tak sesat, tapi di Langkawi satu lorong dia sesat, dia hantar jalan ke ke tempat lain. Nyari-nyari nak terjun laut. Minta maaf banyak-banyak jika kehadiran kelewatan saya itu membuatkan tuan-tuan dan puan-puan tertunggu-tunggu. Jadi rasanya kalau ada tadi berniat untuk itikaf ataupun duduk baca-baca wirid, zikir dan sebagainya, maka dapatlah orang kata penuhkan ruangan kita duduk tu sambil kita mengisi dengan sesuatu yang membolehkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Saya minta maaf awal-awal, kita rasanya sebenarnya nak tanya. Kita nak panjangkan, nak pendek? Nak program ni nak lewat habis ke nak sat? Oh, ada lewat panjang macam-macam lah. Baik. Saya ambil rasa-rasa agak-agak kita dalam pukul 9 kita berhenti boleh? Boleh lah, pukul 9 lah. Azan kena berhenti kata imam? Azan kita lajak. Azan saya tak payah berhenti lah. Okey, azan kita terus sampai pukul 9 insyaAllah. Baik. Nama saya Syamsul Azhar bin Alidin, dilahirkan oleh ibu saya Rofiah binti Haji Ibrahim 49 tahun yang lalu di Kebu Gajah Selama, Perak. Saya ni manusia biasa, saya bukan ustaz. Lagi ada orang kata panggil ustaz, saya baru nak start. Ada pula yang kata dia ni apa pula ni, daripada jadi selebriti, jadi pelakon ni, pasal apa pula pergi bercakap dekat majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya datang ke Langkawi ini adalah program Rehlah Islahiyah, dakwah jemaah tabligh selama 4 hari 3 malam di Langkawi.
Tujuan apa? Tujuan dia untuk menaikkan kembali. Kadang-kadang iman kita ni ada pasang, ada surut. Dia macam laut juga. Iman kita ni kadang kalau kita tengah tinggi, kita rasa Allahu Akbar, dunia ini orang kata cuma di hujung jari kita saja, boleh jentik bila-bila masa. Kadang-kadang iman kita runtuh, iman kita dah ada bawah ni, kalau tak paling bawahnya ni, kita dah tengok dunia ni segala-galanya. Rasanya kita sayang sangat dekat dunia ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kata tuan guru saya Al-Fadil Ustaz Harundin, Allahyarham Ustaz Harundin, dia kata jangan tunggu jadi ustaz baru nak dakwah. Dakwah sampai jadi ustaz. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekah sampai jadi kaya. Jangan tunggu alim baru nak beribadah. Ibadah kita buat sampai kita alim. Jadi kita ambil asbab daripada perkara tersebut. Maka saya ini menerima jemputan-jemputan di antara seluruh tempat-tempat di Malaysia ini, termasuklah di Sarawak, di Sabah, di utara dan juga selatan, dan selalunya di kawasan Selangor dan juga Kuala Lumpur. Bukan kerana saya ni banyak ilmu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat depan ni, mungkin adik-adik yang ada dekat depan ni, lagi tinggi ilmu dari saya. Tetapi mungkin asbab ni kata tadi, orang kenai. Kalau pi belah Bangkok, lalu ikut sikit lagi Naratiwat, lalu Chiang Mai, masuk pula dekat Satun, masuk pula kita jalan kat sana. Sekejap lagi orang mai tanya, eh, ni Samsung gau-gau kah? Dia kata. Lalu pi dekat Brunei pula kot. Sampai dekat Brunei, orang kata pasang, ish, ni kalau tak salah, ini Samsung gau-gau juga. Sampai pergi Indonesia, kalau sebelah selatan Singapura, pergi dekat Bintan, Sumatera, ada lagi orang yang boleh tengok saya, dia perasan, eh, ya Allah, ini Samsul, dia katakan. Sampai Singapura, insya Allah masih lagi ada orang mengenali saya. Begitu juga di Malaysia. Jadi asbab ni pasal apa? Orang kenai. Dia peluang untuk kita berdakwah ni antaranya, selain pada ilmu kita banyak ni, Rasulullah SAW sebut apa? Rasulullah kata, sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Kita jangan tunggu jadi ustaz. Kalau nak tunggu ustaz sampaikan dakwah ni, masjid surau ni penuh. Penuh masjid, maksudnya banyak. Ustaz berapa orang? Kadang-kadang kita nak panggil ustaz tu, ish, dia tak boleh mai. Pasal apa? Pasal dia ada program dekat tempat lain. Panggil pula ustaz B pula, ish, dia tak boleh mengajar ayah dekat situ sebab saya ada program lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita isilah sesuatu dan apa saja perkongsian dari saya mungkin boleh menyentuh sedikit hati adik-adik yang ada dekat depan sini. Sebab adik-adik ni kalau kata dia tengok TV, tengok sana sini, niat cita-cita tengok pula Aiman Tino, teringin pula nak jadi macam Aiman Tino. Tengok pula orang kata siapa tu, saya bukan kata apa, kadang-kadang orang kata ni, yang ni bahaya lelaki-lelaki ni, dia korang tengok TV. Muslimat ni rajin tengok TV. Yang payah laki-laki ni, dia pun kurang sangat, dia pun banyak buat kerja ni, zuhud ni. Kalau kata tanya ni siapa, ni Lofa kenal ni Lofa? Tak kenal, dia pun tak kenal. Tapi kalau tanya Muslimat, dia pun tahu. Tadi saya sampai di JT daripada Kuala Perlis sampai ke Kuah Langkawi, ramai perempuan-perempuan semua duduk pandang tengok saya. Saya pun senyum-senyum. Bila senyum-senyum, dia kata, ish, kenal dia ni. Dia tunjuk, kata Munggal Butuh. Bila dia tunjuk, saya kata, ya, kenal saya ke? Dia kata, ish, kalau tak salah ni Patah Amin ni, dia kata. Tuan-tuan dan perempuan, tunjukkan bahawa orang perempuan ni dia rajin tengok TV. Nah, jadi asbab saya ini mungkin masih lagi ada orang kenai, maka saya ambil peluang untuk saya sampaikan satu ayat. Ayat apa? Ayat kita nak kongsikan supaya kita sama-sama, pertamanya Allah redha kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam bulan Ramadan ke bulan bukan bulan Ramadan hari itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu angkat tangan minta doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ya Allah, redakanlah aku masuk ke syurga-Mu ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaan api neraka-Mu. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada orang kenal Samsul Gaurau ni pelakon, mungkin ada orang kenal Samsul Gaurau ni penyanyi. Sebab saya pernah buat album nyanyi lagu juga, Selamat Jalan Romeo. Orang ketawa, anda tak tahu lah. Ha, dia tak tahu, dia zaman dia tak ada.
Pernah ada album, dua album. Pernah juga berlakon beberapa filem. Pernah jadi hero juga. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan? Sebab niat saya daripada kecil, saya memang teringin sangat nak jadi artis. Tapi bukanlah artis yang berlakon-berlakon ni, nak jadi penyanyi rock. Mula cerita. Tetapi Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, aku juga merancang, dan akulah sebaik-baik perancang. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita ini dari kampung, walaupun saya ini dari kampung, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada cita-cita. Cita-cita pertama, kita nampak apa yang ada di depan mata kita. Bagaimana kita dibesarkan? Kalaulah kata kita ini dibesarkan dalam keadaan kita ini selalu terdedah kepada benda-benda yang tak baik, ataupun benda-benda yang selalu kita pandang itu katalah macam music-music, maka macam saya dulu, tuan-tuan dan puan-puan, lahir tahun 60-an. Mungkinlah ayah-ayah ibu yang berada di sini ni mungkin orang baik-baik belaka yang jarang-jarang tengok TV. Tapi orang kampung saya masa tahun 60-an semuanya popular sangat lagu Pop Yeye. Bila depa Pop Yeye dah hilang, timbul pula tahun 70-an. Bila 70-an dah hilang, masuk ke 80-an. 80-an ni saya ketengah muda remaja, minat lagu rock, teringin nak jadi siapa? Nak jadi Awi, nak teringin nak jadi Amy Search. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, suara tak sedap. Bila suara tak sedap, takat nak nyanyi tu di Kuala Lumpur tak laku. Bila tak laku, mula bertanya kepada diri kita sendiri, ish, apa nak jadi dengan aku? Bila persoalan tu sampai, apa nak jadi dengan aku? Ish, aku ni tak boleh jadi apa, nak kena kerja. Maka bermulalah saya bekerja sebagai seorang penjawat awam. Mula nak jadi artis tak jadi, adik-adik. Jadi penjawat awam jadi apa? Jadi polis, P-O-L-I-S. Pasal orang lain ia susah. Kalau kata dulu tuan-tuan dan puan-puan, kata polis ni tak susah, eh jangan, mohong. Dulu orang mati jumpa polis, orang bergaduh jumpa polis, orang beranak jumpa polis, hilang kertas kerap jumpa polis, hilang motor jumpa polis, bergaduh laki bini jumpa polis, apa saja jumpa polis. Sebab tu polis dia kata apa? P-O-L-I-S, pasal orang lain ia susah. Selalu diingatkan juga kepada polis-polis yang bekerja, ditanggung di bahu kiri dan kanan, D-I-R-A-J-A, Diraja, Malaysia. Apa itu Diraja? D-I-R-A-J-A, diingat-ingatkan, rasuah ada, jangan ambil. Saya tahu bukan pasal apa, pasal saya dulu kerja yang sama. Tapi bekerja selama 5 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya hormati sekalian, sebagai seorang penjawat awam dengan gaji RM350, rasa tak cukup. Bila tak cukup lagi, tuan-tuan dan puan-puan, persoalan yang kedua lagi timbul, ish, apa nak jadi dengan aku? Maka bila persoalan timbul, ish, apa nak jadi dengan aku, tuan-tuan dan puan-puan, saya mula berfikir lagi. Apa fikir? Aku nak cari duit lebih lagi daripada gaji yang aku dapat. Maka bermulalah kerjaya saya sebagai seorang selebriti selepas saya memenangi satu pertandingan reality pertama TV3. Sinaran pasport kegemilangan saya jual bedak. Rau-rau bau dia. Kalau adik-adik nak belajar, rau-rau tu kalau hukum tajwid dia huruf ghin. Huruf ghin itu cukup terkenal sebagai huruf istiqlak, huruf tebal. Bila tebal, kita kena sebut tebal yang betul. Rau-rau bau dia. Cara panjang dia berapa harakat? 2 harakat. Kalau sebut 6 harakat, macam kita sebut waladhalin, itu 6 harakat. Eh, Abang Samsul, rau, tak kena. 2 harakat saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya mula dikenali sebagai Samsul Gau-Gau, maka bermulalah saya kerjaya sebagai seorang selebriti. Selebriti ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah nak dikatakan bahawa ramai orang kata selebriti ni jahat belaka. Tidak. Ada juga orang kata, ish, jadi artis ni jahat. Jangan kita jadi penghukum, Ustaz Nah. Kita ni bukan... Jangan letakkan diri kita sebagai seorang yang kuat menghukum. Tolong buka mata, tolong dengar buka telinga, tolong tengok-tengok. Berapa ramai antara artis-artis yang Allah pilih, orang kata mati dalam husnul khatimah, bukan su'ul khatimah.
Husnul khotimah ni maksud dia apa? Mati dalam keadaan baik-baik. Agaknya kita yang datang masjid, datang surau setiap hari, setiap malam ni, confirmkah kita boleh mati dalam keadaan baik-baik? Siapa pula orang kata, ish, Cik Samsul, Abang Samsul, Samsul Rau-Rau, siapa artis yang mati dalam baik-baik? Tuan-tuan, kita orang utara, mesti kita kenal pelakon yang terkenal, orang yang bercakap, dialek orang utara. Siapa dia? Ismail Din. Allah yarham Ismail Din. Siapa pula dia ni? Dia berlakon cerita apa? Ada tak tengok cerita Anak Mami The Movie? Tengok tak cerita drama Clearwater No Boya? Dia, tuan-tuan dan puan-puan, meninggal dunia di Tanah Suci Mekah, satu. Kedua, beliau meninggal dunia sedang sujud solat dalam Hijir Ismail. Tahu tak Hijir Ismail tu di mana? Di mana? Di Kaabah. Betul-betul tepi Kaabah sekarang ini. Dan ada hadis Nabi SAW ketika Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku nak bersolat di dalam Kaabah tersebut? Maka Rasulullah kata, tak payah masuk dalam Kaabah. Solat dalam Hijir Ismail, itulah di dalam Kaabah. Kerana tapak asal Kaabah tu dekat situ. Tuan-tuan, itu selebriti. Itu artis. Saya kongsi lagi satu seorang. Seorang sahabat saya sama-sama juga keluar dakwah, tuan-tuan dan puan-puan. Orang ni pelakon yang hebat. Hero sana. Badan Sado. Orang panggil Badan Sasa. Pernah jadi hero dalam filem Sayang Salmah. Pernah jadi hero dalam filem Juara. Namanya Sidi Oraza, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang terus meninggalkan dunia seni, tuan-tuan dan puan-puan. Masih hidup, bukan meninggal dunia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, infaknya, pemberiannya, sumbangannya di segi wang ringgit, tuan-tuan dan puan-puan, cukup banyak. Kita agak-agaknya ke mana? Saya nak kongsi, tuan-tuan dan puan-puan, bukan apa cerita buruk. Saya tak nak buka keburukan diri saya sebab Allah tidak buka keaiban saya. Kita tak mau cerita cerita-cerita yang tak elok. Bukan pasal apa, sebab Allah tutup keburukan kita. Kalau Allah buka keburukan kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita takkan datang ataupun kita takkan keluar berjalan. Sebab kita ini bukannya Nabi yang maksum, yang tak melakukan dosa langsung. Dosa kita dari kecil sampai sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat. Dosa curi skrap. Ish, ni kuku putih mana pula, terkejut aku 3-4 kali dah ni. Kuku putih. Tu dia. Hayang ni muslimat, muslimin tak tengok nana dia ada aku putih. I am beautiful. Tu dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah kita ini Allah buka kaiban kita, kita malu. Sebab apa? Sebab banyak dosa kita. Dosa curi skrap. Dosa mengintai orang, dosa mengatakan orang. Dosa itu, dosa ini, banyak dosa. Bila Allah tutup dosa kita, kita rasa kita tak ada dosa. Ataupun kita tak nampak dosa kita, kita tak ni lah, tak segan kawan. Saya tak mau cerita keburukan saya. Tapi saya nak cerita macam mana supaya kita boleh berubah untuk menjadi orang yang baik-baik. Supaya Allah redha kita masuk ke syurga Allah satu hari nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, lebih kurang 5-6 tahun saya berkecimpung dalam dunia seni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya bukan seronok sangat pun. Seronoknya mungkin orang kata, ish, apa tak seronok orang kenai. Tuan-tuan dan puan-puan, orang kenai ni bukan kita seronok sangat, tak seronok. Pasal kita pergi mana pun tak boleh orang kenai, orang nak panggil. Lebih baik kita berjalan, orang tak kenal lagi senang, kita nak buat apa pun boleh. Ada orang kata, ish, seronok jadi selebriti ni. Kita berjalan-jalan ke mana pun orang ambil gambar. Mungkin 2 hari kita seronok, masuk hari ketiga cemuih. Tahu cemuih lah, Langkawi tak kata cemuih kot. Langkawi kata apa? Boring. Langkawi dia lain sikit pasal main kot belah-belah siam satu ni. Boring lah. Okay. Cemuih. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dikenali ini
boleh membuka peluang kita dapat rezeki yang sedikit lebih dari biasa. Memang. Tapi orang meniaga, orang-orang politik, orang-orang meniaga-meniaga besar, duit lagi banyak dari jadi selebriti, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi daripada apa yang saya rasa, daripada duduk kampung, kerja polis, gaji 350 sebulan, jadi selebriti ni rasa besar gaji. Rasa banyak. Bila rasa banyak, tuan-tuan dan puan-puan, kita mula rasa tamak. Nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Bila nak lagi, nak lagi, nak lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita mula rasa ish. Kata pelakon P. Ramlee, Haji Bakhil, dalam nujum 4 belalang, dia tanya, wahai ahli nujum yang bijak laksana, kalau tuan hamba bijak laksana, sila jawab soalan saya. Satu, banyak-banyak. Dua, sikit-sikit. Tiga, kadang-kadang. Empat, jarang-jarang. Lima, tak buat terus. Ha. Apa jawapannya wahai ahli nujum? Sampai lima, apa dia? Kalau empat, kahwin. Kalau lima, apa dia? Lima, tuan-tuan dan perempuan. Dia jadi rasa biasa pasal sembahyang. Bila kita sibuk, kita mula sembahyang maghrib, sembahyang. Isyak, sat lagi. Subuh, ngantuk. Zuhur, kadang-kadang. Isyak, apa mazuk, asak. Tuan-tuan dan perempuan, meninggalkan solat, dosa yang cukup besar. Tapi bila sibuk, kita mula rasa, ish, aku kerja ni. Aku tengah syuting ni. Aku tengah banyak hal nak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin kongsi perkara yang begitu sahaja. Yang membuatkan kita rasa, ish, kerja lagi penting dari sembahyang. Sebab apa? Masa bila kita nak buang make up, tadi aku pakai bedak. Kalau aku buang lagi, nak pakai balik. Apa orang kata? Kita nak tengah syuting-syuting lagi ni, lagi orang nak semayang, kita kata nak semayang. Alah, sat lagi lah. Daripada sat lagi, terus tinggal. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita buat benda-benda yang maksiat, benda-benda yang berdosa, Allah akan palitkan satu cat hitam dalam hati nurani kita. Sampaikan kita akan rasakan bahawa dosa yang kita buat begitu banyak dan besar sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, rasa ish, tak ada apa-apa. Kata ulama', kita akan merasakan dosa yang besar sebesar bukit gunung raya tu pun, tuan-tuan dan puan-puan, macam kita tengok nyamuk ataupun lalat, macam kita boleh lalat halau saja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nak duit, dia bagi. Kita nak apa? Cakap. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kiri kanan, contohnya orang Langkawi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada saya buka mata sampai lah ni, orang Langkawi, satu Malaysia, kata apa? Orang Langkawi ni orang kaya raya. Masa saya kecil-kecil dulu, orang kata apa? Orang Langkawi ni paling kaya sebab apa? Sebab rumah dia mesti lantai marmar. Sebab batu marmar paling mahal dari mana? Dari Langkawi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa kita tak ada apa-apa, tapi orang di luar pandang kita, kita ada apa-apa. Kita rasa kita Allah tak bagi apa-apa, tapi cuba kita pandang ke bawah, jangan tengok ke atas, kita tengok ke bawah. Apa yang orang tak ada, tapi kita ada. Banyak kita ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita risik-risik diri kita, apakah kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh? Bukan saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya nak kongsi apa yang saya buat. Saya daripada anak kampung yang nak jadi penyanyi rock, tapi Allah tukar jadi selebriti dengan gaji yang ribuan ringgit, tapi saya jarang-jarang solat. Kadang-kadang solat, sikit-sikit solat. Saya mula, tuan-tuan dan puan-puan, banyak buat-buat benda perkara-perkara yang tak baik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sesuatu yang saya buat, Allah pandang. Mungkin ada satu yang saya buat, Allah tengok itulah kebaikan yang saya buat, maka Allah jemput saya, bukan kembali ke rahmatullah, tapi Allah pilih saya untuk menunaikan umrah. Titik permulaan perubahan hidup saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi umrah.
Ada orang cerita, ada orang cakap, ish, apa dah kena mengena umrah dengan perubahan? Tuan-tuan, pergi haji, pergi umrah, dipanggil tetamu Allah. Datang ke surau, datang ke masjid, juga orang panggil tetamu Allah. Cuba kita tengok di sekeliling kita yang ada dekat sini. Cuba kita tengok di luar, rasa-rasanya dengan kita yang ada dekat dalam ni, dengan orang yang ada dekat luar, lagi ramai yang dalam ni atau yang di luar? Ramai orang yang ada dekat luar yang Allah tak pilih. Tapi kenapa kita ini Allah pilih untuk berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala? Ish, ada orang kata, Samsul, apa pula ni surau Raudatul Jannah? Mana taman syurga? Apa yang hadis Nabi SAW sebut? Wahai sahabat-sahabatku, jika kamu melintasi taman-taman syurga Allah, maka singgahlah. Dan sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana taman-taman syurga tersebut? Dan Rasulullah menyambung, di mana adanya majlis-majlis zikrullah. Dan ulama, jumhur ulama bersepakat mengatakan bahawa antaranya majlis zikrullah itu adalah majlis-majlis ilmu yang sebegini. Mungkin kita yang berada di sini lebih kurang 12,000 orang sahaja yang berada dalam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Termasuk malaikat. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, malaikat ni cukup suka majlis ilmu. Jumlah malaikat yang lagi ramai dari kita, berada di atas kepala kita, berada di tepi-tepi kita, yang walaupun tempat sini kosong, tuan-tuan dan puan-puan, lagi ramai. Adakah malaikat tak boleh masuk syurga? Tidak. Tapi mereka sukakan majlis ilmu. Tapi kita yang datang ini adalah tetamu Allah yang Allah pilih untuk datang. Ramai yang Allah tak pilih. Begitu juga saya yang Allah pilih untuk menunaikan umrah ketika nama saya berada di puncak. Masa tu Patah Amin tak ada beranak lagi. Masa tu Nilofa tarik ni, tarik tangan macam ni, hinguih ni, berlentang ni kat sini ni. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi Allah pilih saya untuk pergi menunaikan umrah. Sampai di sana, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikutnya saya memang tak mau pi, tapi hati kita nak pi, nak pi, nak pi, nak pi. Bila sampai, tuan-tuan dan puan-puan, baru saya tahu kenapa saya pergi. Sebab apa? Sebab mutawif itu sebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para tetamu Allah yang dimuliakan. Saya yang banyak dosa, saya yang selalu buat salah, saya yang jarang-jarang solat ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah pilih menjadi tetamu dia. Bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan, kita ini kadang-kadang kita ni kurang rasa syukur. Kita kurang rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ulang banyak kali tentang nikmat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Ar-Rahman. Allah ulang 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat aku yang mana satukah yang kamu dustakan. Kita pertamanya bersyukur. Bersyukur apa? Kita dilahirkan sebagai orang Islam. Syukur banyak-banyak. Cuba bayangkanlah kalau kita ini bukan orang Islam, agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk di mana sekarang ni? Syukur lagi apa lagi? Syukur Allah pilih untuk kita berada di taman-taman syurga Allah, majlis ilmu yang sebegini. Syukur banyak-banyak. Bagaimana kita nak apa ni, nak menandakan kita syukur kepada Allah? Banyak kali syukur, cakap alhamdulillah, lafazkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah banyak-banyak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sampai di Mekah, saya diucapkan oleh tetamu itu, dia kata, tetamu Allah, wahai tetamu Allah, selamat datang. Rasa bangga, seronok. Seronok beramai ibadah di masjid Masjidil Haram ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ish, tak boleh dibayangkan dengan kata-kata. Ulang-alik pergi masjid, ulang-alik pergi masjid. Sampaikan saya tanya dekat mutawif di situ, tuan, apa ada dekat Masjidil Haram ini, tuan-tuan dan puan-puan, ni ustaz? Apa, berapa banyak pahala boleh dapat kalau kita solat dalam Masjidil Haram? Dia kata, Abang Samsul, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersolat dalam Masjidil Haram ini, Allah lipat gandakan pahala sebanyak 100,000 kali ganda. Allahu akbar. 100,000, tuan-tuan. Lagi, ustaz, kalau solat dalam Masjid Nabawi, Allah akan bagi 1,000 kali ganda satu kali solat. Lagi, ustaz, kalau solat di Masjidil Aqsa, tuan-tuan dan puan-puan, di Masjid Palestin, dia kata kita akan dapat 500 kali ganda.
Lagi ustaz, kalau kita balik di Malaysia, solat di masjid-masjid, surau-surau, kita dapat 27 kali ganda. Wih, banyak ustaz tu. Lagi ustaz, kalau sembahyang seorang-seorang di rumah dapat satu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ini kira-kira ilmu matematik, ilmu hisab selalu lemah. Banyak ligan satu. Kalau sembahyang rajin, sembahyang di rumah, sembahyang berjemaah, semua tak mau main. Sampai orang Yahudi kata apa? Kita boleh tewaskan orang Islam ini selagi mana solat subuh mereka tidak ramai seperti mana mereka solat Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama contemporary, doktor ataupun Bung Hamka, Pak Hamka, kalau mau melihat orang Islam, lihatlah mereka solat Jumaat atau solat Aidilfitri. Kalau nak lihat orang beriman, lihatlah mereka solat subuh. Tuan-tuan, pergilah mana-mana masjid, pergilah mana-mana surau, tengok solat subuh. Berapa ramai orang beriman? Berapa ramai orang beriman yang boleh istiqomah datang solat berjemaah subuh? Tuan-tuan, kita ini berada di hujung dunia. Tanda-tanda awal kiamat sudah banyak kelihatan. Jadi kita sama-sama pesanlah kepada mereka-mereka mungkin yang tak datang. Dan di antara tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang rajin menyampaikan dakwah walaupun bukan ustaz, ni macam yang kat depan ni, walaupun diletak telefon, kita kadang-kadang yang mana rasa-rasanya bukanlah kata dia tak pandai IT, dia handphone pun dia tetap pakai handphone Nokia kan. Dia tak ada Facebook apa langsung. Ini antara dipanggil dakwah media sosial. Ada orang yang tak boleh mai. Orang lelaki-lelaki dia tak ada mai yang mai bulan terang bulan ni kan. Orang perempuan ni dia pun nak mai. Dia pun nak hadir majlis ilmu, tapi tiba-tiba bulan mengambang. Jadi depa boleh tengok dekat Facebook. Tengok dekat Facebook, depa berada dalam taman-taman syurga Allah dengan kita juga tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Seronoknya beribadah dalam Masjidil Haram ni tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa seronok sangat sampai saya telefon mak arwah Allahyarham mak saya, "Mak, seronoknya beramal ibadah di Mekah ni, Mak." Dia kata satu perkara saja. Dia kata, "Samsul, doa banyak-banyak." Saya doa apa saja semua, saya nampak doa belaka. Lepas saya umrah yang pertama, saya terus pergi umrah yang kedua. Siapa pernah pergi Mekah, tentu dia tahu dari Mekah kita boleh pergi ke Mikat. Antara Mikat di Mekah, kita boleh pergi mana? Jaraknah. Kita boleh pergi Hudaibiyah. Kita boleh pergi mana lagi? Kita boleh pergi Tanaim, antara yang paling hampir. Pergi Tanaim, niat umrah. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita pun masuk. Lepas kita masuk, kita pun buat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Seronoklah kalau sampai terasa sayu sangat, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ni pula kita dah dekat-dekat dengan bulan haji. Orang sahabat-sahabat kita pun ada ke, jemaah kita yang nak akan bertolak nak pergi haji ni ada ke? Dah pergi ke apa? Dah ada yang ni, ada yang pergi tuan haji nak pergi haji ke ni? Dah pergi. Ya. Mungkin ada dekat belakang ustazah-ustazah ada yang nak pergi haji ke akan datang ni? Tak ada lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, masuk saja saya pun buat umrah, tawaf. Lepas tawaf sa'i, lepas sa'i saya tahallul. Lepas tahallul saya bertanya lagi dengan mutawif yang sama, "Ustaz, apa lagi yang ada di Mekah ini yang boleh kita buat pahala yang banyak selain daripada solat gandaan 100,000 kali?" Dia kata, "Samsul, barang siapa bertawaf dalam Masjidil Haram, Allah akan bagi orang akan turun, Allah akan turunkan rahmat sebanyak 60 rahmat." Wih, banyaknya. Lagi ustaz, barang siapa bersolat dalam Masjidil Haram ini, Allah akan turunkan rahmat sebanyak 40 rahmat. Wih, banyaknya ustaz. Lagi? Tanya lagi. Tamak. Barang siapa duduk saja tengok Kaabah, Allah akan turunkan 20 rahmat. Wih, banyak. Tapi saya ambil hak 20 tu saja. Bukan siapa nak tawaf penat, nak semayang tak reti, tengok Kaabah.
Tuan-tuan, rupanya tengok Kaabah ini membawa perubahan yang cukup besar dalam hidup saya sampai ke hari ini. Apa dia? Seorang budak kecil besar macam budak ni. Umur dah berapa? 6 tahun? 7? 8? 5? Loh besar nak potonglah tu. Dia lebih kurang besar ni, tuan-tuan dan puan-puan. Duduk sebelah saya. Saya duduk dekat tangga. Siapa pernah pergi Mekah, dia mesti tahu Kaabah itu berada di lembah. Kita ada di bawah, kita nak pergi ke bawah, ada tangga turun. Saya duduk dekat tangga tu tengok dengan kain ihram, pandang Kaabah. Sambil-sambil pandang seorang budak kecil, budak macam ni, kulitnya putih, macam orang putih, mungkin dari Eropah. Rambut dia warna perang, matanya warna biru. Apa dia buat? Dia baca Quran. Baca Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Bacaannya lunak merdu, bukan macam qori, tapi macam orang dekat Mekah. Antara ayatnya yang terus saya ingat sampai hari ini ialah auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sambil baca tuan-tuan dan puan-puan, dia terus goyang-goyang-goyang. Sambil dia goyang, dia tengok saya. Dia bawa rendah, saya duduk dekat atas, dia tengok saya. Sambil baca lagi, dia goyang, dia tengok. Sambil baca, dia goyang, dia tengok. Sambil dia tengok, aku tengok dia. Hang tengok-tengok aku pasal apa? Aku siku pelawan tau. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni orang laki-laki. Kita ini orang yang pantang dicabar. Saya hatam Quran umur 12 tahun. Dia baru umur berapa? Umur 5-6 tahun dia dah pandai baca Quran. Dia ingat aku ni bodoh sangat ke apa-apa? Dalam hati, bukan mulut. Dalam hati cakap, ish, saya pun pergi capai Quran. Quran Mekah dia memang ni macam ni, Quran Mekah, tapi ni made in Syria. Quran Mekah dia made in Madinah, dia lagi nipih. Warna lebih kurang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun pegang buka. Rupanya aku dah lama tak buka Quran. Buka terbalik, buka-buka tengok ni, Juz Amma. Hai, hat belakang. Bila buka balik, tuan-tuan dan puan-puan, takkan nak baca Inna a'tayna kal kausar. Yang tu pendek, malu kat dia, dia baca surah Al-Baqarah. Pusing balik kita pun mana. Tunggu sat, aku baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Aku boleh baca. Zalikal kitabul raiba. Ini apa, titik tiga ni? Fihi, ada titik tiga lagi. Hudal lil mutaqin. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas saya balik, saya pergi majlis ilmu, selalu baru saya dengar ada hadis sahih yang tuan guru selalu baca. Al-Quran ini tidak seperti memegang tali unta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tali unta dilepaskan, unta tidak akan lari, tetapi Al-Quran kalau kita lepaskan, dia akan lari meninggalkan kita. 12 tahun saya berhenti atau saya khatam Quran, tuan-tuan dan puan-puan, langsung saya tak pernah pegang Quran. Langsung tak pernah baca, tuan-tuan. Nak jadi penyanyi rock apa? Nak baca Quran. Dah jadi polis lagi kita sibuk. Jadi artis lagi langsung tak pegang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang panggil pergi Mekah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu apa? Samsul, hang dah lama tak baca Quran. Hang dah buta Quran. Bila kita tak boleh baca Quran, tuan-tuan dan puan-puan, mula persoalan datang. Soalan yang sama macam-macam saya kata awal-awal tadi. Ish, apa nak jadi dengan aku? Aku mati besok, siapa akan bantu aku? Takut apa? Takut mati. Bila takut mati, air mata keluar tanpa dipaksa-paksa. Tangan kita angkat, tahan. Tangan kita angkat, tahan. Tahan apa? Tahan baca doa. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Kabulkanlah permintaan aku, doaku yang pertama, ya Allah. Kabulkanlah permintaan aku. Aku nak kahwin. Jangan pula ada pula tanya, pasal apa mengaji dengan kahwin? Saya tiba-tiba keluar doa, dia bukan plan. Nak kahwin, ya Allah. Lepas aku kahwin, ya Allah, bagi aku anak, ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, lepas aku dah dapat anak, ya Allah, aku teringin sangat berumah, ya Allah. Aku nak rumah macam mana aku duduk. Aku seronok beramal ibadah dekat dengan Masjidil Haram. Aku nak rumah dekat masjid, ya Allah.
Yang keempat, aku tak boleh mengaji macam budak ini. Aku teringin mengaji macam budak ini, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, mak saya pesan doa. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa maksudnya? Doalah, nescaya aku akan makbulkan. Kita tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak kata tuan-tuan ni di kampung Teriang ni, ni semua hebat-hebat belaka. Saya nak kata saya, kita ni kurang doa. Kadang-kadang kita ada anak, kita rasakan marah kita itu cuma marah. Dia tak tahu bahawa marah itu doa. Kita cakap anak kita suruh baca buku, kita kata, hang ni apa nak jadi dengan hang ni? Hang ni apa? Tak mau baca buku, hang ni jahat. Maka tiba-tiba Allah kabulkan doa tu, anak jadi jahat. Jangan cakap-cakap benda tak baik. Doa yang baik-baik. Sangka baik. Husnuzon. Sangka baik dengan semua orang. Sangka baik walaupun orang jahat. Selebriti, ahli politik, orang kampung, siapa saja kita sangka baik. Sebab nak masuk syurga Allah besok, Allah akan pilih orang-orang yang baik-baik. Sangka baik siapa saja. Saya doa yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengaji Quran aku, ya Allah. Aku nak belajar, aku nak mengaji Quran macam budak ini. Dah lama dah aku tak boleh baca. Saya balik, tuan-tuan dan puan-puan, daripada menunaikan umrah tahun 2001, 2004 saya kahwin, 2005 saya dapat anak, 2006 saya pindah rumah depan Masjid Al-Hasanah, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi. Bila duduk depan masjid, tuan-tuan dan puan-puan, baru teringat, ish, aku dulu janji. Janji apa? Rupanya Allah kabulkan doa kita satu-satu cantik, molek. Bila duduk masjid, kita mesti kenal tutup imam. Kita mesti kenal guru-guru yang mengajar Quran. Sampai ke hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada 3 orang guru mengajar Quran. Masih sampai hari ini saya belajar dan belajar. Walaupun saya dah dapat sanad mengaji Quran dengan Ustaz Nafiah Sarani, tapi saya terus bertadabur dengan guru saya Ustaz Muhammad Rodi bin Rejab, dan juga saya belajar terus bertaranum dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Sampai ke hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya masih belajar dan belajar. Sebab nikmatnya membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, seronok. Kita tinggal, kita kosong, kita lupa, lepas itu kita boleh balik. Dan kita takut benda yang lupa itu nanti datang balik. Dan terus istiqamah sampai ke hari ini, saya belajar dan belajar dan belajar. Baik, dah pukul 9, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup dulu kot, nak? Bolehkah? Bolehkah ni awak ni yang semua ni mengantuk ke apa? Ada makan ke apa? Ada makan ah? Ha? Ni bukan nak makan ke apa? Orang nak kahwin dia kalau makan ni kan seronok. Hari tu saya pergi ke surau apa ada kat situ, depa ramai depa buat makan-makan. Nah, macam saya janji tadi pukul 9 boleh start nah? Boleh nah? Ha, alhamdulillah. Baik, saya minta maaf dulu tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi kesilapan saya, kelewatan saya. Kita ada pukul 9, nanti kita sembahyang Isyak. Insya-Allah saya ada 3 hari di Langkawi ini, 4 hari di Langkawi ini, 4 hari 3 malam kami beritikaf di Masjid Kampung Malun. Ada lebih kurang 200 jemaah. Ini antaranya 2 orang jemaah saya. Dan siapa yang muslimat nak kenal, ini adalah seorang penyanyi juga dan juga pelakon, tuan-tuan dan puan-puan. Pelakon Malaysia yang perempuan mesti kenal. Ada tengok jangan itu tentang dia. Kan? Drama apa tengah syuting sekarang? Drama. Sekarang tengah Tokey Jamu. Tokey Jamu. Tokey Jamu. Dia tengah berjalan on air Tokey Jamu TV Antio TV3. 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 Ni pelakon tuan-tuan dan puan-puan. Ramai artis-artis sudah mula berhijrah, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai artis-artis sudah mula rasa nikmatnya agama Islam. Antara yang berada di sana ada ahli ekspedisi, ada penyanyi rap kumpulan One Nation MC, ada Iwan Dangdut, ada Zul Yahya, ada lagi siapa lagi? Ada kami ya? Ada kami lah. Kami berada di sana selama 4 hari 3 malam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ada pula orang kata, ni habis Samsul hang buat-buat ni dapat kerja dakwah, habislah ni hang makan, hang biar nak ambil buat apa.
Kami terus juga berlakon, macam dia juga masih terus berlakon, saya juga terus berlakon. Tapi sambil-sambil tu tuan-tuan dan perempuan, saya ni orang kata cari duit minyak, kadang-kadang cari duit susu. Mai Langkawi ni orang kata buat kerja dakwah ni, kita keluar modal sendiri. Anak-anak ni nanti balik Langkawi, dia tanya coklat mana, apa coklat, 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 coklat. Langkawi terkenal coklat tuan-tuan dan perempuan. Yang benda yang haram saya tak mau belilah, takkan nak bawa balik benda yang tu kan. Bila nak beli coklat tuan-tuan perempuan ni kena modal lah. Jadi saya bawa main ni, nanti sahabat saya dekat luar sana ada bawa. Saya bukan sahabat saya, saya pergi Mekah ni tuan-tuan perempuan dah jadi macam balik kampung. Nah, daripada tahun 2001 sampailah ke hari ini tuan-tuan perempuan, saya pergi tiap-tiap tahun. Ada setahun dua kali, ada setahun tiga kali. Tahun lepas sebulan saya dah kat sana tuan-tuan perempuan. Bulan 12 terus sampai bulan Januari saya berada di sana. Jadi setiap kali saya pergi, saya balik, saya bawa minyak atar untuk dijual lah. Ha, ni bukanlah dapat free. Sekali ada pula yang kata ni free ni, bagilah saya sikit nak beli coklat lah. Ha, nak beli apa? Kiket. Ha, nak beli kiket. Anak kita ni Cadbury lah apalah. Hak yang Cadbury kat sini tak ada babi memang kan? Takut beli Cadbury tiba-tiba ada babi pula. Lepa, babi sungguh. Ha, tapi itulah nak beli coklat. Siapa lagi nanti dekat luar jumpa dengan kawan saya, nanti akan kita akan bawa minyak atar. Minyak atar ni kegemaran Nabi SAW. Bauan yang Nabi suka adalah kasturi. Okay, kasturi ni banyak jenis. Ada orang kata dia suka kasturi kijang, ada orang suka kasturi mis, ada orang suka kasturi rose, ada orang suka kasturi emas. Yang saya bawa ini adalah kasturi emas, baunya lembut. Perempuan boleh pakai, laki-laki pun boleh pakai. Sebotol harga RM20. Sebotol harga RM20, botol yang kecil tapi bau dia kekal. Pakai pagi, besok pagi pun tak hilang kalau dia tak pi mana-mana dan ketiak dia jalan saja, duduk butu saja. Ha nah, sat lagi kata aku pakai ini aku pipi hilang sikit. Ni peluh bau noh. Kan kalau lalu kebau dengan dia, tak tahu bau kebau ke bau dia. Ha nah. Ha, tambah pula kita duduk dalam masjid ni, aircon ni saya pun tadi duduk tadi ni punya sejuk. Ya Allah, wah Samsung patutlah pun. Dia Samsung, Samsul, Samsir, nama Samsam ni memang kuat. Kan? Dia Samsung. Dia sama telefon Samsung, pakai siapa Samsung. Samsul kan. Samsiah. Ada siapa nama Samsiah dalam tak nak? Jadi kita berwangi-wangian itu sunnah. Ambil bubur dekat tangan, bubur dekat sendi, kita bubur dekat ni sikit. Kalau tak percaya lagi, kalau apa yang ni hang tutup telinga sat. Ha tu. Yang mana yang ibu-ibu nanti pakai, insya-Allah bulan depan tengok besok tak mai bulan dah. Ha nah, sebab nanti abang-abang digeram. Ha nah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selain dari itu juga saya bawa sikitlah. Ada orang kata ni bukanlah bawa apa, saya bawa beberapa botol saja, sebotol RM20. Bolehlah kot bantu saya untuk cari nak beli coklat nah, untuk anak saya. Saya ni bawa orang pergi umrah. Ustaz Derih ni dia cakap kat saya kemarin. Ha tu dia, mai tu dia. Ha baik, dia tunjuk. Saya bawa orang pergi umrah. Ada saya pergi haji 2012. Ni flyers dia, siapa yang berminat bolehlah ambil sebab dia tu pun tak banyak. Ni dia flyers, ni gambar saya dengan imam muda Megat. Ha, saya dengan imam muda Megat. Ada orang kata sagi ni Samsul hang nak pergi sagi nak tanya hukum hakam. Hang ni artis mana hantau. Pihak apa ni travel agent ni dia bagi ustaz seorang dengan selebriti seorang. Saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan setakat nak bawa orang pergi umrah pergi haji ni insya-Allah dah boleh dah. Ha, saya ada pergi haji 2012. Ni orang ni balik haji, saya boleh daftar sekali lagi. Siapa nak berminat, 6,988 untuk 4 orang sebilik. 4 orang sebilik sekali dengan makan eh. Bulan 12 baru-baru ini, seorang wanita Langkawi, kampung apa saya tak tahu, dia saya jumpa tengah duduk keliling Bukit Arafah, dekat apa ni, Padang Arafah tu, Bukit Jabal Rahmah. Dia sesat. Saya mengharaplah kat Zaman Langkawi ni jumpa dia. Sebab kemarin saya kata kat dia, makcik jangan pergi mana-mana, duduk kat tiang ni. Kami dah telefon dah rombongan tu untuk mai ambil dia. Kalau tidak kami nak bawa naik bas bawa balik. Tapi takut pula sekali dia keyau ke apa-apa. Jadi kami beritahu duduk kat tiang tu, nombor dia sekian, sekali lagi depa ni patah balik pasal dia tertinggal bas. Siapa pi lah Mekah ni, kalau kata ni saya minta lah nah, pi lah Mekah. Pilah rasakan nikmat beribadah di sana. Selepas pergi Mekah, pergi Madinah, lepas pergi Madinah, azam simpan duit pergi Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, kita ni panggil orang main masjid, orang tak main. Orang dekat Masjidil Aqsa nak masuk masjid, orang tak bagi.
Tak boleh. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pi Mekah kita rasa nikmat macam mana. Kita jejak sirah Nabi SAW, kita rasa macam mana yang ada dekat Mekah sana. Tak kira lah, nak pi dengan saya kan, nak pi dengan Ustaz Derih pun boleh. Ramai orang Ustaz Derih, mari tahun lepas saya jumpa dia dengan Ustaz Abdullah Keri. Ha, dia dengan Ustaz Abdullah Keri kat sana. Ustaz Abdullah Keri, hei, hampa! Siapa yang rasa kencing manis lemah jantung, bukanlah kata apa. Dia memang jenis jerkah macam tu. Nah, dia memang jenis jerkah pandai buat macam mana. Siapa yang agak-agak yang apa lemah semangat kan. Ha, habang kat dia, Ustaz, aku tak boleh terkejut. Yang kata tu, ha, dia habang pelan-pelan lah. Nah. Ha, dia, saya jumpa dia apa, kemarin makan nasi Arab di Madinah. Orang boleh syok lepas makan nasi Arab. Kambing sekok-sekok tu. Memang kita dulu duduk di Malaysia tak makan kambing. Tapi pi sana balik mesti makan kambing. Ha, kambing ni orang murung lah, dari darah tinggi lah. Apa. Kita dah memang darah tinggi. Tak jaga dari awal. Saya kata tiba-tiba ni pakai aku makan daging kambing darah aku tinggi. Padahal dia darah tinggi dah. Tak ada fakta ni orang putih mohong belaka. Orang putih ni, Allah, mohong kita dari kecil-kecil macam-macam. Dia kata orang Melayu ni tak pandai buat jarum lah. Mohong apa kita tak boleh buat, kita boleh macam-macam. Orang putih ni menipu ni. Kita tertelan orang putih kata. Dalam surah An-Namlu, tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan Nabi Sulaiman perintahkan penolong dia pergi ambil pen dan kertas, dia kata. Pergi ambil pen dan kertas, tulis. Ayat pertama dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis surat itu kepada siapa? Kepada Puteri Balkis. Tuan-tuan, cerita itu beribu tahun sebelum Nabi SAW. Kenapa relate saya nak cerita? Sebab kita ini dengar kata-kata orientalis. Kita selalu kata, ish, kita dulu zaman Nabi tulis Quran ni atas tulang-tulang, atas pelepah tamar, atasnya sebab apa? Sebab zaman Nabi tak ada kertas. Puih, mohong. Zaman Nabi Sulaiman dalam Quran Allah dah bagi tahu, buka surah An-Namlu tuan-tuan dan puan-puan. Rasul apa ni, dalam Allah dah bagi tahu sebelum zaman Nabi dah ada kertas. Takkan zaman Nabi dah tak ada kertas? Mohong. Depa mohong kita hidup. Apa yang depa kata kita ha, apa yang ulama kata mereka kata mohong. Lepas tu apa yang kau ni kata pun ni gaduh, kau ni tengkak-tengkak gitu sah. Hak kilaf-kilaf, don't worry, be happy. Kita buat sudah. Baik tuan-tuan puan-puan, siapa yang berminat ni, flyers ni pun tak banyak. Boleh ambil, jumpa nanti pelakon yang ambil lah, nak ambil gambar dengan saya, kawan saya pelakon saya memang recommend kat dia, handsome. Kalau ni coming soon Fatah Amin, ha, jangan Fatah Amin. Ha, dia yang tu Fatah Amin lah. Ha. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak ambil gambar dengan dia nanti dipersilakan. Saya minta maaf banyak-banyak sekali lagi, yang buruk itu dari saya, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa di lain masa di luar tu. Saya dengar tuan-tuan dan puan-puan kata-kata semangat daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya saya juga dapat semangat untuk terus berdakwah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.